So apa barang yang saya dapat hari ni? Barang ni mungkin boleh membantu anda. Ya Allah, speaker aku pula bunyi. Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. Tadi saya baru dapat barang ni. Bahasa Cina saya tak faham, tapi barang ni saya akan tunjuk gambar dia nanti. So apa barang yang saya dapat hari ni? Macam saya beritahu sebelum ni, kalau boleh bila dapat barang baru kita nak unbox sama-sama. Mudah-mudahan ianya bermanfaat. Dan kepada yang sedang mencari barang-barang untuk keperluan dia, yang ni saya beli untuk keperluan pejabat ataupun keperluan kerja lah. So siapa-siapa yang rasa macam serabut dengan kerja dia, banyak sangat file, banyak sangat barang-barang macam stationery start terurus, so barang ni mungkin boleh membantu anda. So barang apa ni? Jom kita unbox sama-sama. By the way, saya dah buka dah acas dia. Lepas tu baru teringat yang saya nak buat review. So saya pause sekejap. Kita sambung balik unbox siapa eh. So sebelah saya ni ada kawan saya. Minta maaf lah kalau ada dengar dia nyanyi ke apa ke. Dia memang suka menyanyi. Kecil dah gurau dia. By the way, kawan saya bujang lagi. By the way, kawan saya bujang lagi. Saya bujang lagi. Saya bujang lagi. So kita unbox sama-sama. Tada! Wah! Okay, so dalam ni kosong dah. Dia sekitul ni je. Ya Allah. Sekitul ni je. Simple je. So kita cuba buka apa dia eh. So by the way, apa warna favourite korang? Macam favourite saya, warna kegemaran saya sebenarnya warna merah, warna biru, warna kuning ke oranyan, warna putih dan warna hitam. Ha, banyaklah sebenarnya. So sebab tu kalau macam contoh baju kerja, kebanyakan baju kerja saya warna putih. Tapi kalau macam baju nak pergi jalan ke, baju nak pergi santai-santai ke, kebanyakan baju saya tu warna hitam. So kalau macam barang-barang pula, saya suka barang-barang yang ceria. Macam contoh warna kuning ke oranyan tu, ataupun warna merah, ataupun warna biru. Warna-warna tu memang saya suka. Saya lebih suka warna macam itulah. Sebenarnya segan buat buat review ni bila ada member sebelah. Tapi kita buat tak nampak dia. Okay, so kita buka satu-satu. Oh, pocot kau. Astaghfirullahalazim. Jatuh dah. Ya Allah. Barang ni kita import daripada Hong Kong ke China. Siap kita dapat import binatang ni lagi. Binatang ni. Binatang ni pun tersangkut sekali. Nampak ke? Ha, tada. Sian dia. Dia ni pun kita sempat import juga daripada China. Okay. So, 1, 2, 3. Banyak juga part lah yang kita kena pasang. So, dia bagi manual tak? Okay, dia bagi manual. Dia siap bagi lock lagi. Wow, alhamdulillah. Dia bagi lock. So dia bagi screw. So ni gambar dia. Gambar dia berserta manual dia. So kita akan pasang satu demi satu lah. So kita tunjuk jap. So ni barang tadi. Ada beberapa papan dia bagi. Banyak juga papan ni. Tak tebal sangat tapi dia keras. Dia keras ni. Kalau ikutkan rasanya kayu tak silap. So nanti kita akan tengoklah dia punya details dia. So ni kotak tadi dia import daripada ni dia. Shenzhen Tang. Dia import daripada Shenzhen Tang. Wow! Shenzhen Tang daripada mana Fizri? So ni barang-barang dia. So jom kita pasang. Music is a necessity. You don't see what we see. You're wrong and
a revolution. Soon there will no longer be pollution. Shining by the light of the night. Okay, Alhamdulillah. Dekat setengah jam juga nak siapkan benda ni. So, Alhamdulillah. So, sebelum kita tengok hasil kerja dia, boleh nampak tak benda putih-putih ni? Kesan daripada habuk perabot ni. So, benda putih-putih. Lepas ni kita kena vacuum lah. So, ini hasil dia. Alhamdulillah, hasil pasang setengah jam siap. So, kukuh ke tak kukuh? Okey, kalau tak pasang skru ni memang tak kuat. Alhamdulillah, bila dah siap pasang skru, kuat, kukuh. So, cantik sangat-sangat. Alhamdulillah, warna putih. Saya suka warna putih ni, sesuai dengan tempat workstation saya. Ya, ini tempat letak tisu. So, nanti kita ambil daripada sini je lah. So, ini tempat letak file. So, ni tempat letak dokumen. Sebelum ni, file-file saya kat situ, nampak? Tu. Ya Allah, serabutnya. So, kita nak kemaskan nanti file-file tu, yang kat sana tadi tu, kita nak letakkan ke dalam sini. Nak dalam ni. Dan saya akan letakkan dekat kawasan situ, sini. Pek, sini. So, nanti saya akan update balik macam mana keadaan selepas selesai semualah. Okay. Kejap, bagi saya 2 minit. Vacuum time. Okay, saya nak tunjuk dulu yang terakhir sebelum kita letak dekat tempat dia. Ni saiz dia. So, ini saiz dia. Kita nak letak kat sana. Kejap eh. So, kita nak alihkan dulu barang-barang kat sini. Ni perfume-perfume saya. Ni chop. Okay. So, kita nak letak. Okay. Okay, Alhamdulillah. So, ni dah lebih kurang yang saya sempat susun secara sekejap je lah, spontan je lah. Kat sini, dia ada laci. So, kalau kita ada barang-barang berharga ke apa, tadang, kita boleh simpan dalam ni. Lock, simpan kunci dia. So, dah tak boleh buka dah. Sebab apa, kita ada kunci dia kat sini. Kita dah lock dia. So, kalau nak buka, ni lah kat sini. So, macam kita nak letak barang-barang yang PNC, private and confidential, boleh letak sini sementara. So, ni nanti kita akan bubuh lagi. Ni file-file, ni kitab. So, dekat sini nanti sebenarnya saya nak bubuh lagi beberapa kitab saya kat rumah. Saya nak bubuh kat sini. Lebih kurang macam ni lah tempat workstation saya. Macam ni lah lebih kurang workstation saya sekarang ni. Alright. By the way ni apa sebenarnya? Ini bukannya patung. Kepala ni tabung sebenarnya. Saya punya collection tabung. Okey, itu saja dulu. Saya harap video ni bagi input yang bermanfaat kepada para penonton. Dan jika anda rasa video ni bagus, okey, menarik, boleh subscribe and then tekan loceng. Dan juga boleh komen lah apa-apa kalau nak saya buat review apa-apa pun. Dan insyaAllah lepas ni ada lagi beberapa projek yang saya sedang dalam perancangan nak buat untuk anak-anak saya.
Jadi saya dengan isteri dah decide nak buat space untuk mereka belajar, nak buat meja study, nak buat, nak beli PC dan sebagainya. So doakan, ini projek ni kita akan buat untuk anak-anak kami. Disebabkan nak buat projek tu adalah barang-barang yang kita terpaksa jual untuk dapatkan modal. So doakan semoga projek ni dapat dijalankan dan mudah-mudahan untuk kebaikan anak-anak kami. Dan sekali lagi, jika anda rasa video ni bermanfaat, jangan lupa subscribe kalau belum subscribe. Okay, bye. Assalamualaikum.